Audio Jungle. Oke, jumpa kembali di kanal YouTube Niko Setipayan. Saat ini saya berada di kebun sekolah di SMA Santo Petrus Ketapang. Nah, teman-teman, saat ini saya akan sedikit mereview durian lokal durian lokal. Kemudian kita buat dengan sistem cangkok susu ya. Oke, teman-teman boleh lihat di sini. Nah, bisa diperhatikan ini hasil dari durian lokal ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini polybag. Oke. Nah. Oke, nah ini adalah hasil dari cangkok susu ya. Ini dua batang durian yang coba disatukan. Jadi dua pokok ya, sebenarnya ini ada dua pokok yang tumbuh ya, seperti teman-teman lihat ya. Oke, ini satu pokok lagi. Nah, di sini kita satukan dengan sistem cangkok susu. Akhirnya seperti ini. Nah, di sini dia menyatu dan ke atasnya dia pisah lagi ya. Batangnya tetap dua seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini sistem cangkok susu. Nah, ini sudah lama ya kita proses cangkoknya. Sistem cangkok susu. Oke, ini sudah berhasil dan sebenarnya sudah harus dipindah ya. Ini akarnya ini sudah terlanjur dalam masuk ke tanah ya. Nah. Tentu dengan begini sebenarnya banyak keuntungan ya dengan cangkok susu. Jadi lebih kokoh karena yang awalnya dua batang ya, kalau kita lihat di sini ya, dua batang. Oke. Kemudian satu seperti ini. Oke. Ya, ini satu. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini dulu bekas tempelan ya, ini cangkok susunya ya di sini. Tempelannya itu. Akhirnya dia menyatu, kemudian terpisah lagi di atasnya menjadi dua bagian lagi atau dua batang pohon duriannya. Oke, ini durian lokal ya teman-teman. Teman-teman yang hobi dengan cara sistem cangkok, jadi ini juga bisa dilakukan kalau misalnya mau memadukan durian lokal atau dengan durian-durian jenis lain, misalnya Musang King dan sebagainya. Oke, teman-teman, ini dulu video yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus kanal YouTube Niko Setipayan dengan cara like, komen, dan subscribe serta bagikan. Oke, terima kasih orang-orang baik.